Beginilah ketika Harno Joyo, Wali Kota Palembang, bersama dengan jajaran pemerintah Kota Palembang, merangkul masyarakat untuk terlibat langsung dalam program Safari Subuh, yang kali ini digelar di Musola Nurul Jannah, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1. Ditemui usai kegiatan, Harno Joyo menyampaikan, merasa senang karena dalam Safari Subuh yang digelar kali ini, terlihat kondisi musola yang ramai dipadati masyarakat, sehingga sebagian harus menunaikan sholat subuh di bawah tenda di luar musola. Di samping untuk menyerap aspirasi masyarakat, dalam safari subuh ini juga dimanfaatkan untuk menghimbau masyarakat agar senantiasa menjaga lingkungan bersama-sama agar Palembang dapat menjadi kota yang lebih baik lagi. Kumpulan lebih satu ini bersyukur dan ya, antusias masyarakat di sini sampai mendirikan tenda ramai. Alamat kita mudah-mudahan ke depan terus. Di penghujung kegiatan Safari Subuh, Pemkot Palembang melalui Harno Joyo, Wali Kota Palembang, juga memberikan sejumlah bingkisan dan bantuan dana kepada pengurus musola dengan harapan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan musola. Anugrah Sandi Pratama, Sriwijaya TV.